lagi dengan channel ada di antara kita. Kali ini aku mau bikin resep oseng kacang panjang dan ayam ungkep ya. Semoga kalian selalu sehat, bahagia dan juga semangat guys. Jangan lupa tinggalkan jejak persahabatan. Like, comment, subscribe-nya kutunggu. Untuk alat dan bahannya, alat masak standar aja ya guys. Bahan oseng-osengnya ada kacang panjang, wortel, tempe, cabai hijau, bawang merah, bawang putih, dan salam penyedap gula dan kecap. Itu bahan ungkepnya juga udah aku tulis guys. Oke, kita simak aja. Ada laos, bawang merah, ketumbar, ada pala, jahe, bawang merah, bawang putih, dan juga serai ya guys. Setelah itu guys. Nyantang otaknya adalah lepuk. Itu harus ih, di situ kena. Ada yang membantuku mengulek-ulek guys. Diulek-ulek biar gak licin, dikasih alas biar gak lari-lari. Dia hobi mengulek guys. Prok. Bawangnya semateng ini gitu. Wih, masalah toh. Mas Buloh diulek-ulek sampai halus. Bisa lah ya guys ya videonya ya. Oke. Ini ayam guys, mari kita masak ayamnya ya guys. Kita masukkan, sudah dicuci. Kita masukkan saja semuanya. Guys, kita mau ngoyor ini kita masukkan ya guys. Kita masukkan tadi masak ayamnya diungkep, nanti kita cicip dengan gula merah. Ini juga jadi dua tungku nyala. Ini oseng-oseng sate namanya kayaknya. Oseng-oseng sate.
benar-benar matang. Sayurannya juga cukup cantik. Cabenya kemakan, gak dipisah-pisah, jadi diirisnya mirip kacang. Kita tutup ayamnya nih guys, kita masukkan kecap. Kecap harus pakai kecap dong ya. Ini baunya udah mulai terasa ya baunya. Biar nanti sampai airnya habis. Multi talent tanganku, satu tangan lagi masak sayur yang ini untuk lauk dengan kecap. Gitu kan guys, nyapu sama beres-beres rumah udah tadi pagi, ini urusan dapur sekarang. Semoga nanti cepat selesai jadi bisa ngerjain yang lainnya. Matang, kita taruh gula merah. Aduh panas, panas guys. Ya udah panas guys. Nyantan gak? Nyantan. Panas. Suka cabe. Netes-netes kemana-mana. Dibalik-balik. Ini tadi udah ditambahin cengkeh, ditambahin kayu manis, guys. Terus ditambahin tahu. Jadi buat lauk 2 hari ya, guys, karena banyak banget ini. Tomatnya mana? Mirip-mirip batsem ya, cuma aku agak senang agak pecut-pecut, jadi aku tambahin tomat. Masam baik. Tomatnya jadi sempat dong, cepet itu pisaunya. Empat. Ditambah tomat, guys. Tomat. Oh, itu cepet lah. Dan misalnya lomboknya kita jamin ki ki lombok kayak gitu kayak. Guys, ada yang ngicip. Palanya terus. Kapulaga. Enggak ada kapulaga. Gimana rasanya? Mantap. Lemak. Enggak pakai minyak lo? Lemaknya, guys. Ini rebusnya kan nggak pakai minyak ya guys, tadi langsung kurang apa ini? Tinggal kita esatkan guys sampai matang. Maka selesai sudah kerjaan hari ini. Lanjut menjahit kita.